Sebanyak 50 keluarga di Rumah Pangsa Kampung Padang menerima sumbangan berupa barangan dapur pada program Jalinan Kasih Anjuran Armada Bersatu Kota Melaka dengan kerjasama Global Peace Mission dan Japrun Dun Kesidang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kesidang, Syah Su Chin berkata, program tersebut merupakan saluran tambahan lain bagi membantu masyarakat memerlukan selain daripada menerima bantuan daripada Majlis Agama Islam Melaka MAIM dan Jabatan Kewajikan Masyarakat JKM. Manakala status kelayakan penerima sumbangan dipilih dengan kerjasama Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dan penduduk setempat. Pandangan saya, kita sangat perlukan program-program seperti pada pagi ini kerana selain daripada bantuan dari MAIM, dari JKM, tapi itu adalah satu cara yang paling baik untuk kita dekat dengan masyarakat dan bagi mereka yang sangat perlukan. Saya rasa ini adalah satu cara yang dapat bantu mereka secara sangat terus. Actually, hari ini ada 50 orang dan kita terima panggilan dari Armada baru beberapa hari yang lepas. So, dalam masa yang sangat singkat tetapi kita mendapat nama sebanyak 50 orang. Sebab kita nampak di Rumah Pangsa Kampung Padang ini memang banyak keluarga yang sangat perlukan bantuan. So ini semua list yang kita dapat melalui MPKK, melalui masyarakat di sini, mereka berikan. Beliau berkata demikian selepas penyerahan sumbangan di Balai Raya Datuk Wira Ahmad Nordin, Kampung Padang. Sementara itu, sumbangan turut diserahkan kepada beberapa penerima lain yang menghidap penyakit kronik, pesakit telantar dan warga emas di kawasan tersebut. Ya. Memang banyak-banyak terima kasih Makcik ucapkan. Dia ni mencari orang kan. Dia cari orang budak-orang susah-susah, ibu tunggal apa. Memang Makcik nak banyak-banyak terima kasih lah. Yelah dapat membantu. Sikit banyak dapat membantu kesusahan Makcik ni. Cukup gembira nak. Kalau tak mencukupi pun, kalau dapat sikit pun dah memadai lah macam gini. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Armada Melaka kerana beri bantuan kepada pihak kami di Rumah Flag Kampung Padang. Sebanyak sedikit dapatlah kurang bebanan kami di sini.